blockieren! Serangan udara di jalur Gaza Tengah menewaskan sedikitnya 3 orang, korban termasuk 2 anak-anak. Lebih dari 10 orang lainnya terluka dalam serangan tersebut. Serangan terjadi pada Minggu 2 Juni malam dan menghantam sebuah rumah di Camp Burej. Mayat dan korban luka dibawa ke Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs di Deir al-Balah pada Senin 3 Juni pagi. Terlihat beberapa orang membawa anak-anak yang terluka memasuki unit gawat darurat. Mereka juga membawa jenazah ke rumah sakit. 5 orang lainnya tewas sebelumnya di Zawaida di jalur Gaza Tengah. Serangan Israel berlanjut di jalur Gaza dengan fokus utama di kota selatan Rafah. Lebih dari 36.430 warga Palestina telah terbunuh di Gaza akibat serangan darat dan udara Israel. Korban tewas ini dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Jumlah korban tewas tersebut tidak membedakan antara warga sipil dan militer. Hasbunallah wa ni'mal wakil.